itu. Saya mau kasih pengalaman aja ya. Mobil saya ini Luxio. Nah, ternyata itu naik turun gitu. Naik turun terus. Biasanya kayak gitu. Kemarin pas saya bawa terakhir itu bawa naik tuh ke tangkupan perahu ya. Pas pulang tuh gue ini naik turun lagi. Akhirnya saya mampirlah ke rest area ya, buka ternyata kosong, kaget saya kan. Ya udah, gue isi aja pakai aqua, air aqua katanya bagus untuk sementara lah ya, daripada nggak ada. Soalnya tuh posisi di rest area ini gue nyari pulan mau kemana, malam lagi. Udah gue isi, nyampe, tapi berjalan tuh masih naik turun kan bingung gua. Akhirnya gua bawa pulang aja lah, nyampe lah ya, pelan-pelan tuh. Pelan-pelan nyampe juga ke rumah, alhamdulillah. Gua bingung nih, gua udah isi. Gua nyari-nyari di YouTube, banyak ada yang ini itu. Pas gua cek itu. Sempat gua bawa keluar nih. ada suara kerayak-kerayak. Gue berhenti aja, masuk gue buka, ternyata ini nih apa, airnya habis lagi, meternya naik lagi, turun lagi, naik lagi. Gue berhenti aja lah. Gue pikir gue buka ternyata waduh, tutupnya itu tutup radiatornya itu hancur ternyata tuh. Jadi kemungkinan tuh pas gua isi ini kayak gini nih tutupnya ya. Jadi pas gua buka kok ada yang tertinggal tuh per. Jadi coba, oh ini berarti ini masalahnya. Akhirnya gua putusin nih, gua belilah, nyari. Jangan lupa bawa sampelnya aja, kadang beda. Bawa ke toko tadi, dapet. Kalian gue beli coolant lah, jangan pakai air ya. Kalau bisa jangan pakai air, katanya sih air aqua bagus, tapi kan takut masuk ke mesin atau blok mesin kemana itu jadi karatan. Beli aja lah ya, beli coolant. Untuk mobil kesayangan majalah saya. Akhirnya gua beli bulan sama beli tutup radiator nih, tutupnya nih. Sama ya, samain sama yang aslinya. Ada gua isi bulan, gua tutup, gua nyalain mobil, gua coba jalan, ternyata hasilnya alhamdulillah nih. Sampai di rumah juga gua ini, tapi gak kesempet nyamping itunya ya, videoin, gak kepikiran. Yang jelas tau lah ya, yang udah pengalaman dan meter yang naik turun, khususnya mobil Luxio nih, gua Luxio Matic. Naik turun, akhirnya udah gua isi, gua ganti tutup. Sampai sekarang nih, gua panasin nih. Nah, dari coba tadi ke jalan, ya panasin sampai sekarang, alhamdulillah gak naik sih. Udah gak naik. Ini nih videonya nih, alhamdulillah nih udah 1 jam gak naik atau gak turun setelah tadi saya ganti tutup harness full radiatornya. Jadi buat temen-temen masa panik, trik saja dulu, mungkin tutup radiatornya rusak atau dia gak rapet jadi airnya tuh nyemplok keluar. Terima kasih ya buat yang baru hadir nih, silakan subscribe, komen untuk membantu channel saya ini bisa terus berlanjut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.